Kita akan nyanyikan lagu salah seorang daripada Lima Divo. Oh, sebab antara lima-lima tu Hafiz yang datang sini. So Hafiz punya aura ada lagi 4 Divo kat dalam badan dia. Sangkah hidupku selamanya kelam, terbelenggu ikatan tanpa manisnya cinta. Memaksa diriku menapaki jalan arah yang tak pernah ku mahu dalam hatiku. Kini kau pun hadir memberi cahaya, membangunkan ku dari suramnya mimpi ngeri, menuntun hatiku ke palung asmara. Seakan ku hidup kembali dari matiku. Engkaulah cinta yang selama ini aku cari. Untuk menjadi penghuni dalam sangkar hatimu, kenang kaulah nadi yang menghidupkan aku, yang mampu melarutkan setiap sepi hatiku. Pernahkah kau merasa jarak antara kita kini semakin terasa setelah kau kenal dia? Aku tiada percaya teganya kau putuskan indahnya cinta kita yang tak ingin ku akhiri. Kau pergi tinggalkan ku, tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti. Kau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari. Tuhan tolonglah aku, hapuskan rasa cintaku. Aku pun ingin bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan itu, saya ingin mengumumkan tarikh perkahwinan saya pada 14 Mei 2016 dan resepsinya juga pada hari yang sama, tapi pada malamnya, dan resepsi saya pada 15 hari bulan Mei 2016. Oh, eksklusif lah weh. Hafiz semua kat sini lah. Bolehkah kita kenal dengan tunang Hafiz tu bagi nama penuh kan? Boleh. Siapa-siapa orangnya? Nama dia Norefi Jasril binti Abdullah. Comel orangnya. Terima kasih. Pandai Hafiz pilih. Bukan Hafiz pilih, dia pilih Hafiz. Dan dia berasal daripada Kuching, Sarawak juga. Berusia 23 tahun. Hafiz berapa? Saya 26. Dia 23. Betul lah, 23. Daripada kami di Johara, kami tahu mewakili peminat-peminat Hafiz juga, kami doakan segalanya lancar. Segalanya berjalan lancar dan juga semoga Hafiz berkekalan lah sehingga sampai ke jannah dan sampai ke resepsi untuk majlis pernikahan dahulu. Era.